Okey, assalamualaikum semua, selamat malam. Baru ni saya ada kongsikan berkenaan fireflies, okey, lampu suluh LED high power fireflies PL47G2 yang dia punya kecerahan dia 4500 lumens. Okey, malam ni saya nak perkenalkan ini pula. Okey, ini adalah fireflies juga, fireflies E07. Okey. Yang ni dia punya kecerahan dia adalah 7000 lumens. Okey, lagi tinggi. Okey, hampir sekali ganda lagi tinggi daripada PL47G2. Okey. Masuk dia 07 ni adalah dia ada 7 biji LED high power semua ni. Okey, dan dekat depannya 7 biji LED. Okey, LED adalah jenis Cree. Cree XHP 50.2. Okey. Memang dia sangat terang. Okey, bila tengok bentuk dia punya kepala macam ni, dia maksud dia adalah flat light tau. Okey, bila flat light dia luas. Okey, dia akan suluh kawasan yang luas. Tapi dia tak boleh untuk tumpu pada satu jarak yang sangat jauh. Dia tak boleh. Okey, dia luas. Kalau nak nak tahu macam mana luas dengan flat light dengan spotlight yang sempit tu, spotlight dia ada dia macam pantau dia. Okey, dia macam ada pemantul yang besar sikit. Okey, lampu tu nampak kecil tengah. Okey, yang ni adalah jenis flat light. Jadi kalau kita nak suluh untuk buat kerja masuk hutan, sesuai lah. Okey, untuk cari kawasan berkemah ke, dia luas. Tapi untuk suluh jarak yang jauh, dia tak sampai mana lah. Yang ni kemungkinan sampai pun dalam paling jauh sampai pun yang selesa tengok mungkin 300 meter, 400 meter lah. Okay. Tapi untuk kawasan yang dekat memang dia luas, dia cerah. Okay, tengok fizikal dia. Dia ada body aluminium. Okay. Saiz dia memang kecil pada tapak tangan. Okay, setakat saya pegang torchlight yang ni paling selesa. Okay, macam ni, sedap pegang. Ni switch dia, ada satu kat tengah ni. Ada satu switch je. Okay, body adalah aluminium. Aluminium untuk aircraft grade 6061. Okay, belakang ni penutup dia. Kita buka penutup dia, ada bateri. Okay, penutup dia agak kemas. Okay, dia ada gasket tau. Gasket daripada silikon untuk make sure dia waterproof. Okay, torchlight ni adalah waterproof sehingga berbeza. Okay, ni saya buka. Okay, ni bateri dia. Bateri lithium polymer Samsung 21700 4000 mAh. Okay, bateri sebiji je. Tapi cukup lah untuk untuk tahan dia punya requirement tu. Bateri ni nama dia 21700. Maksud dia 21 ni adalah lebar dia. Okay, 70 ni adalah panjang dia bateri. Kosong yang ujung sekali ni adalah melambangkan bateri itulah bentuk bulat. Okey, dia tak ada kaitan dengan nombor sebenarnya. Dia adalah kosong. Dia bulat. Okey. Jom kita masukkan balik bateri ni. Okey. Oh, terjatuh. Okey. Pusing. Dia agak kemas. Dia kebab. Okey. Okey, apa sistem dia? Dia menggunakan sistem Andrew Real UI dia, user interface dia. Okey, ada satu button je untuk kawal semua. Kita ikut bilangan kita tekan button tu, okey. Saya tak ajar terlampau mendalam berkenaan button ni. Jadi yang basic kita nak on, kita tekan sekali. Kita tekan on mengikut yang mana yang last kita guna setting tu. Nak off, tekan sekali. Kalau kita nak turbo, tekan dua kali dengan laju okey, ni turbo. Okey, 7000 lumens. Kita nak tahu bateri dia banyak mana dalam bentuk volt, tekan 3 kali laju-laju berturutan. 1, 2, 3 2, 3, 4. Ok, ok, jadi 4.1 volt. Ok, banyak lagi lah. Kalau bateri penuh dia 4.2 ataupun 4.3. Ok, dari segi dulu, yang sebelum ni PL47G2 dia bentuk kecil sikit. Ok, kepala dia kecil. Ok, yang ni besar sikit. Jadi dia punya thermal capacity dia besar. Kita boleh gunakan mode turbo tu lama sikit lah sebelum dia auto regulate untuk turunkan dia punya kecerahan untuk dia jaga temperature. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan demo. Saya suruh anak saya pusing-pusing dengan torchlight ni dengan kecerahan maksimum. Okay, turbo. Okay, saya on dulu. Okay, ha, ni dia punya kecerahan dia. Ha, kalau daripada sini pun dah semua nampak kawasan terang. Okey, atas pokok semua nampak. Okey, hari jalan.
Texas tu. Yang dia pergi suluh. Ha. Okey. Tengok dia punya saiz dia kecil je tengah tu. Ha, dia suluh. Terang semua nampak. Atas bawah, kiri kanan. Okey. Okey. Ha, suluh atas sikit. Atas lagi. Suluh atas pokok, atas pokok. Okey, dia nampak. Okey, dia pusing ni. Ha, tengok dia punya terang dia. Okey, anak saya pergi jalan ke tak jalan? Suluh jalan, Rik. Suluh jalan. Suluh pokok pisang tu. Ha. Suluh pokok pisang. Okey, pusing ni. Suluh rumah tu. Dia punya kecerahan dia macam spotlight kereta. Okey, lagi kalau ikut lagi lagi terang daripada spotlight kereta yang biasa dengan motor. Okey, yang ni sebab dia dah panas, dia dah auto regulate. Dia dah slowkan dia punya kecerahan. Okey. Kita terpaksa tutup kejap. Okey, kalau tak tutup pun dia masih on lagi, cuma dia temperature dia akan ni lah. Sebab temperature dia tinggi sikit, dia akan slowkan dia punya, kurangkan lumens dia. Okey. Kita tutup jap. Ha ni, ni punya power dia kecil je. Tak ada poket. Kalau kita pakai kecerahan sederhana tu mungkin dalam 800 lumen ke 1800 lumen, ha memang dia tak akan turun lah. Dia punya ni dah kita boleh maintain tinggi tu. Tapi kalau pakai turbo je saja yang dia akan automatik dia slowkan dia punya kecerahan. Okey, sekali lagi kita buka turbo. Ha okey, ha tengok. Tengok terang mana. Memang terang. Okey. Tepi sikit adik. Haa, tengok terang. Haa, tengok saya suruh pil. Okey. Yang tu balai raya. Okey, saya offkan kejap. Kejap lagi saya akan suluh. Tengok macam mana terang dia. Okey, sampai atas pokok sana. Okey, kejap lagi. Satu, dua, tiga. Haa, tengok terang mana. Oh, pokok atas-atas tu. Yang tu jauh pokok tu. Ha, dalam lebih pada 100 meter tu. Okay, balai raya pun dia dah dekat 100 meter. Ha. Okey. Dia ada mode dia. Okay, kalau kita tutup ni. Kita buka. Okey, kita tekan lama, dia akan adjust. Ha, maximum brightness. Kita lepas, kita tekan lama lagi, dia akan turunkan sampai yang paling malap. Okey, ha ni tengok ni. Ha, ni yang ni paling malap. Ha, ni paling malap. Ni pun terang sebenarnya. Okay, kita tekan lama lagi, dia akan naik maksimum balik. Ha. Ini kau-kau punya powernya. Okay, kalau kita letak tangan pun panas. Ha, menyala tangan saya tu. Tembus semua, nampak salur darah. Okay. Tapi toslet ni bahaya untuk budak sebab dia memang kalau kena mata, tengok mana boleh buta. Okay. Sekian saja. Saya off kan. Okey, tengok ni. Ha, dia punya macam sarang tebuan. Okey, untuk finishing saya suruh anak saya jalan dengan pergi kat balai raya tu sambil suluh. Okey, jom. Okey. Semoga bermanfaat. Harga dia dalam lebih kurang 200 lebih. 200 lebih. Dekat fireflash.com. Okay, dia ada dalam ringgit Malaysia. Boleh beli sana. Kat Shopee dengan Lazada tak ada. Fireflash.com.